Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bersama-sama Trek Siswa dalam edisi Syahadatul Haq. Bertempat di mana Daus? Cuba cerita. Kita sikit. Bertempat di New Grants Lodge di County Meath, New Grants Gap. Okay, so kita dah tahu tempat kat mana, tapi kita nak tahu apa Syahadatul Haq tu yang sebenarnya. Okey, Afi Jami. Syahadatul Haq ni adalah rukun Islam yang pertama. Macam secara basic ya. Orang kat Malaysia ni, dia tahu rukun Islam pertama ni apa? Macam dia ucap lah. Ucap biasa lah. Ucap aku bernaik saksi kan. Tapi naik ke mana kita tahu? Naik saksi apa kan? So, nak tahu dengan lebih lanjut, jom. Jom kita track. Jom. Your job's a joke, you broke. Your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there. Harapan penginapan untuk Camp Syahadatul Haq ni. So kita akan track. Jom. Jom. Jadi dalam kehidupan kita, kita dididik adalah untuk membaca benda tersebut, untuk menghafaz tanpa memahami Al-Quran tersebut. Itu masalah kita sekarang. Dan satu nikmat terbesar yang kita rasa bila kita dapat memahami Al-Quran. Kadang-kadang kita baca Quran, kita come cross mana-mana ayat yang kita baca, kadang-kadang kita tak faham pun apa bicara ayat tu. Lepas tu kita masuk usrah. Bila dalam usrah, barulah kita start memahami benda tersebut, kan? Bukan hari ni kita join usrah, esok kita akan tahu everything. No. Tarbiyah is a very long process. Bila kita tengok tentang ayat tersebut, apa? Pengajaran yang terbesar dalam ayat tersebut adalah tentang tanggungjawab kita sebagai khalifah yang Allah Ta'ala letakkan kita di muka bumi. Dan tanggungjawab khalifah ini sebenarnya menjadi argumen antara Allah dan malaikat. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah ayat 30, Allah nyatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nyatakan kepada malaikat yang Allah nak cipta manusia ni sebagai khalifah. Itu tanggungjawab kita sebagai khalifah, tanggungjawab sebagai abdullah. Alhamdulillah, kan? Hopefully kan, pergi rumah Faris pun, dah pergi rumah Faris, tak adalah dia nampak berhala besar lah rumah dia kan. Tak adalah kan, alhamdulillah kan. So, tanggungjawab sebagai hamba Allah, insyaAllah kita sentiasa penuhian. Tapi menyampaikan risalah Allah itu, kadang-kadang kita letakkan tanggungjawab itu kepada orang yang alim, orang yang mengetahui agama. Hakikatnya kita tahu apa yang kita nak sampaikan. See you.
is it, and we're not backing off. Oh God, we know you hear us. Assalamualaikum. Kami, Hamzah, Afiq akan track salah seorang pelajar peserta Syaratul Haq yang diraihkan pada 18 Februari 1991, iaitu kita akan lihat sepuluh sini. Jom track. Dan di mana mesti boy kita berada pada malam ini. Kita tengok depan kan. Assalamualaikum. Masya. Okey, hari ini kita beruntung kerana kita dapat bersama bersedia boy kita pada malam ini. Okey, Abbas, sila kenalkan diri anda secara... Dan saya Narawan Abbas bin Ahmad. Saya dari Queen's University of Belfast. Birthday yang ke-21. Yeah. So, apa perasaan Abbas? Apabila kita macam ramai-ramai sambut birthday Abbas? Oh, saya sebenarnya gembira kerana saya jarang. Saya ni first time-nya dengan begitu ramai. Terharu. Orang terharu lah. Terharu dengan orang yang bagi birthday cake tu. Sebenarnya, apa yang menyebabkan macam terdetik kat hati ni nak menyertai Syahadatul Haq pada tahun ni? Oh, okay. Sebenarnya, saya punya nakib dah inform dah pasal Syahadatul Haq. Jadi, tak tahu sebenarnya apa Syahadatul Haq ni. Tapi saya tahu lah benda ni Islamik kan, benda yang faedah lah. Bahawa samping saya boleh jumpa kawan saya boleh apa duduk dan beriman sebentar. Saya suka ayat tu. Okay, sebagai cendera hati kita pada malam ni, hadiah daripada Track Siswa sendiri lah. Kami hadiahkan ni fish magnet. Daus, nampak Hamzah. Hamzah, aku tahu. Bukankah kau tadi? Tak apa. Okey. Sekarang, tadi kita dah track salah seorang peserta Syahadatul Haq. Dan sekarang kita akan track salah seorang lagi peserta. Okey, kalau nak tahu siapa yang kita akan track, jom track. Okey, sekarang kita bersama dengan seorang lagi peserta Syahadatul Haq yang bertuah untuk di-track pada hari ini. Jadi kita sekarang bersama dengan Taufik. Okey, saudara Taufik, mungkin boleh kenalkan diri dan sikit. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sebenar Muhammad Taufik bin Muhammad Syarul, boleh panggil Taufik atau Topek. Sekarang menuntut di National University of Ireland, Galway dalam jurusan perubatan tahun pertama. Okey, Topek. Yeah. Jauh-jauh Topek datang dari Galway. Berapa jam perjalanan? 2 jam ke? 2 jam kan? 2 jam perjalanan. 2 jam naik bas. Naik kereta, naik kereta. Dua jam perjalanan daripada Galway naik kereta sampai sini. Apa yang Topek inginkan? Apa yang Topek jangka-jangkakan program harapan ini? Masa datang ke program ni? Okay. Harapan tu memang nak tahu apa benda sebenarnya Syahadatul Haq tu sebenarnya. Pagi tadi sampai dah malam, sampai lepas ni kita nak masuk tidur. Apa kira selepas kita dah separuh hari kita menjalani program pengisian tu kan? Adakah apa harapan tu berbalas lah? Maksudnya dipenuhi tak harapan-harapan tu? Oh, memang dah berbalas lah sebab ikutkan sekarang ni dah memang memahami lah benda syahadatan tu, Syahadatul Haq. Sebab sebenarnya kalau kita ikutkan, memang Syahadatul Haq ni merupakan tanggungjawab kita lah. Amanah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk memberikan ataupun menyampaikan kepada seluruh umat manusia. So memang tanggungjawab yang besar kalau kita ikutkan dalam Al-Quran pun. Amanah ni merupakan salah satu benda yang paling berat. Sebab kalau kita ikutkan, kalau amanah ni diberikan kepada gunung, gunung pun tak mampu nak ambil. Sebagai cendera hati kita, daripada track siswa kepada Topek, kami serahkan ni satu fish magnet. Okey. Sebagai tanda anda telah pernah di track. Dulu saya tengok kat video kan dapat betul. Sampai pada hari terakhir kami pun dah nak balik ni. So waktu ni lah baru dapat peluang nak interview orang yang paling busy waktu dalam program ni. Dah tahu sama Syahadatul Haq kali ni. Siapa pula Mazul lu tiba-tiba? Mazul ni Azam. Dia berasa seronok. Dengan berasa senang kan pengarah projek. So, nak kenal siapa pengarah projek kita kali ni? Jom. Okey, sekarang kita dah bersama-sama dengan pengarah projek Syahadatul Haq edisi tahun ni lah. Okey, so kita minta pengarah kita perkenalkan diri. Okay. Assalamualaikum. Nama Abdul Baik bin Syahidan.
pelajar 3 atau 3 perubatan. Okey. Dari UCD? Dari UCD, insyaAllah. Dari sini kan. Okey. Apa objektif syarat tahap tu sendiri? Kita nak sampaikan kebenaran kan. Jadi kebenaran ini ialah Islam itu sendiri kan. Dan kita mahukan bahawa Dublin tu menjadi insyaAllah sebuah bandar Islam kan. Di mana semua orang cuba nak menyampaikan kebenaran itu. InsyaAllah. Itu harapan kami, Team SH lah. Sebagai pengarah, rasanya ada lagi tak program-program seperti ini macam untuk meneruskan lagi pelajar-pelajar first year ni untuk meneruskan Syahadatul Haq? Ada tak macam program-program yang akan datang? InsyaAllah. Program mingguan adalah program usrah itu sendiri. Di mana adik-adik Dublin sangat-sangat dijemput lah. Adik-adik Dublin. Adik-adik Dublin sangat-sangat dijemput. Dublin dan tempat-tempat lain di island kan. Untuk join usrah tu lah, insyaAllah. Dan kami juga nanti pada bulan April akan ada spring camp. Wow. Dan pada bulan Jun akan ada summer camp. Dan kita tak stop dekat island saja. Kita akan teruskan dekat Malaysia juga, insyaAllah. Oh, insyaAllah. Saya berharap adik-adik semua bolehlah teruskan kan usaha dakwah kita kan. Wow, di BW ni dengan menghadiri kan spring camp ni kan, insyaAllah kan. Spring camp ni kita akan berinteraksi dengan Al-Quran, insyaAllah. Okey, jadi dekat sini pengarah sendiri dia mempromosikan program Syahadatul Haq yang seterusnya. Jadi kepada yang tengok-tengok kat luar tu je, join lah lepas ni, okey? Sebagai cenderahati daripada Trajiswa, ada hadiah sikit lah untuk pengarah kita. Okey, so Salam. Tidak. Tak larak. Dengan penceramah utama bagi Camp Syahadatul Haq kita. Dan sekarang kita bersama dengan saudara Ammar Rosizah. So, saudara Ammar maybe boleh perkenalkan diri dari universiti. Saya Ammar Rosizah, belajar dekat University of Southampton. Ambil Economy and Natural Science, final year. Okey, sekarang ni macam kami semua macam berminat lah nak tahu macam mana pelibatan abang dalam macam bagi ceramah. Lepas tu pada waktu yang sama abang study macam balance kan dulu. Macam mana dia belajar dalam masa yang sama, belajar cemerlang dan cemerlang dalam akademik dan juga dalam minat dakwah? Saya bukan berceramah. Bukan berceramah. Dan yang kedua, kita rasa kita kena tahu apa yang kita nak buat dalam dunia ni. Kalau kita ada matlamat, so sebarang perkara lain yang mengganggu matlamat ni, kita tolak tepi. Kita go for matlamat tu. Itu cara kita imbang. Okay, jadi sepanjang penyampaian abang yang macam bagi pasal Syahadatul Haq semua ni, so apa yang abang harapkan yang kami semua bawa balik daripada sini, bawa balik dalam diri nanti, so apa yang abang harapkan dia punya hasil dia lah daripada hasil dia yang pertama, kita tengok student hari ni dia banyak terkongkong dengan study dia. Betul lah, itu satu isu kita. Itu isu kedua kita ni, kita nak buat dakwah tapi tak tahu apa asas dia. Jadi dalam ni kita nak supaya student di island ni, medik ni, bukan sekadar nak baikkan orang tapi baikkan hati orang. Jadi sebagai tanda cenderahati daripada kami, kru track sesuah, jadi kami hadiahkan fishman ni lah sebagai tanda anda telah di track. Dia kena buat saya dulu di track? Haa, belum. Ambil dulu. Okay. Sebentar tadi kita baru saja menjalani sesi penutupan untuk Camp Syahadatul Haq kita. Maka dengan ini berakhirlah sudah perjalanan kru track sesuah di Camp Syahadatul Haq ini. So kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. So, assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Saya sudah di track. Anda bila lagi? Saya sudah di track. Anda bila lagi? Saya sudah di track. Anda bila lagi? Assalamualaikum. Syahadatul Haq 2012. Saya sudah di track. Anda bila lagi? Jom semayang. Jom semayang. Jom semayang. Come in,